Oke, ini kita rencana ganti panel Mazda 2 ya. Ini dia permennya, panelnya udah retak. Kita akan ganti. Pergantian ini kita pakai kunci ring 14. Nah, yang tensioner untuk melepasnya ini dia ya. Kelihatan ya? Itu kita bawa ke sebelah kanan. Jadi nah, kunci sudah terpasang. Kita putar searah jarum jam ya. Saya taruh dulu. Oke. Pas pelan-pelan. Sebelum buka ini perhatikan dulu posisi alurnya si panbel ya. Jadi nanti pas pasang kita nggak bingung. Oke. Ini sudah. Ya. Ini dia alurnya. Udah pecah-pecah. Tuh, ukuran panelnya. Sedang ada ya. Oke. Ini dia panel yang baru. Untuk ukuran nah ini 6PK 1840. Oke ya, ini nomor platnya ZJ38 15909C. Oke, kita akan pasang lagi yang baru ya. Kita posisikan tensioner, kita cek dulu juga ya pas ininya. Oh, yang ini juga udah bunyi ternyata loh. Terus yang ini ya, yang bawah juga bunyi tensionernya. Nanti kita akan
beli dulu spare partnya ya. Nanti di video selanjutnya kita akan bikin video untuk ganti idlernya ini sama tensionernya itu. Ya, suaranya udah lumayan. Ini untuk pemasangan yang paling terakhir kita pasang itu di posisi ini ya, posisi water pump. Jadi kita pasang dulu di kompresor AC, di alternator, terus di pulley crankshaft, di tensioner, baru terakhir di water pump. Tarik, terakhir pasang di water pump. Oke, ini udah saya pasang. Udah. Nanti kita tes fungsinya. Kita tes posisi hidup. Posisi pandal dah oke ya, dah aman. Mission complete.